Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor dua perusahaan di kawasan Galaksi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua perusahaan diduga milik Ihsan Yunus, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, terkait kasus dugaan korupsi bansos COVID-19 dengan tersangka mantan Mensos Juliari Batubara. Tim penyidik KPK menggeledah sebuah rumah toko atau ruko berlantai 3 di Jalan Boulevard Raya Rose Garden Grand Galaxy, Bekasi Selatan. Belasan penyidik KPK menggeledah ruko yang merupakan kantor dari dua perusahaan, CV Bahtera Asa dan CV Abunaya Putra Abadi, yang diduga dimiliki Ihsan Yunus, anggota DPR RI dari fraksi PDIP, yang terlibat kasus korupsi dana bansos Kementerian Sosial. Penggeledahan berlangsung selama lebih dari 5 jam, dari pukul 3 sore hingga pukul 8 malam. Usai penggeledahan, para penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen di dalam koper dan kardus. Saat penggeledahan berlangsung, tidak tampak aktivitas di kedua kantor perusahaan tersebut. Penggeledahan dua perusahaan ini diduga terkait dengan kasus suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga kader PDIP. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.